status. Pakai sepatu lokal, Pak. Sama sama Pak Mahfud. Oh iya dong. Tuh, mereknya aja sudah ada nih. Oh, keren. Apa itu, Pak? Chatset. Oleh calon presiden nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana, ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul, tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih sat-set, dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami,
internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, ketua BEM, yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Tidak ada lagi jual-beli jabatan. Teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah. Saya jadi presiden, Pak. Saya akan bereskan ini, Pak. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Kita harus tuntaskan. Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Pak Mahfud, bapaknya pegawai kecamatan. Kalau kita berada pada momentum yang sama, kami dan Pak Mahfud ini adalah orang kecil yang kalau bapaknya rapat kira-kira anggota Forkompimcam. Kami hanya di level kecamatan. Kami telah terbiasa mencoba mendengarkan keluh kesah rakyat. Panggilan sejarah inilah yang kemudian coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan? Ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk Manula. Mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun, melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Yang kedua, bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat-sat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada, yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya. Bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, gak ada lagi cerita Bu Sinta, gak ada cerita Mas Butet, gak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi. Maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Baik, hadirin, kita berikan tepukan yang paling meriah untuk para calon pemimpin Indonesia. Ya, kita sama-sama menjadi saksi dari ketiga calon presiden yang tentunya beradu ide, gagasan, dan juga program-program. Tentunya inilah
akhir dari debat pertama Capres 2024. Masih akan ada 4 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan semoga debat pertama ini mampu menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Ya, tentunya kami mengimbau jangan sia-siakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Ya. Suara Anda sangat berharga untuk menentukan masa depan Indonesia. Ayo. Nggak ikut. Malam. Training Terima kasih. Jadi terima kasih ya sudah dikawal ya. Terima kasih. Dan makasih Nat. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya kalau teman-teman senang, tapi buat saya yang paling penting bukan performan saya di mata teman-teman, tapi kalau pesan saya bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat kemudian tahu pemikiran saya dan Pak Mahfud, terus kemudian program-program yang ada dan kemudian membandingkan dengan yang lain, itulah kemudian pendidikan politik yang paling bagus. Kalau saya, itu yang paling utama, sehingga mereka punya preferensi untuk memilih.